Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas mengenai neuroplasticity atau plastisitas otak dan apa kaitannya dengan trading. Secara saintifik, kita sebagai manusia secara garis besar mempunyai dua jenis otak. Yang pertama ada yang namanya otak emosi dan yang kedua ada yang namanya otak rasional. Menurut riset pada bidang ilmu neuroscience, kita belajar sesuatu itu learning by condition atau belajar dari kondisi. Dan ada studi baru pada tahun 1995 yaitu mengenai mirror neuron yang ditemukan oleh Giacomo Rizzolatti. Teman-teman boleh cek sumber-sumbernya di Google mengenai neuroplasticity dan juga mirror neuron. Tapi intinya di sini gua memberitahu teman-teman ya, menurut ilmu neuroscience, kita itu belajar sesuatu itu dari meniru, dan sebagian besar itu dengan belajar dari kondisi, learning by condition. Tetapi kebanyakan kita itu learning by condition. Contohnya, kita belajar sesuatu skill yaitu dari sesuatu yang sering kita ulangi atau repetition, pengulangan, sesuatu yang diulang-ulang. Lalu pengalaman tersebut menjadi pola otomatis. Seperti yang gua terangkan sebelumnya, secara garis besar otak kita terbagi dua, yaitu otak emosi dan juga otak rasional. Dari hasil riset, ternyata keputusan yang kita pilih ya, yaitu 97% dari otak emosi. Jadi begini contohnya. Contoh kita belajar dari kondisi ya. Contohnya kita pertama kali belajar naik motor ya. Sebelum kita belajar naik motor, kan kita itu sebelumnya kita akan mengumpulkan data dan juga informasi tentang belajar motor. Seperti untuk maju kita harus memutar handle gas gitu ya, dan untuk mengerem berarti kita harus menekan handle rem seperti itu. Pada kondisi tertentu, gimana gas itu dalam keadaan diam ingin melaju gitu ya. Nah, dalam kondisi tertentu kita juga belajar bagaimana kondisi ketika motor melaju dalam tanjakan ya, seperti apa takaran gasnya seperti itu, dan kapan kita harus rem seperti itu ya, dan lain-lain. Awalnya kita pasti kaku ya, kemungkinan besar kita akan kaku, bahkan dalam beberapa kondisi mungkin kita akan mengalami jatuh dulu gitu dalam situasi belajar, dan kita melakukan pengulangan atau repetition. Maka dari hal pengulangan tersebut, neuron di dalam otak kita membentuk pola-pola baru, sehingga program baru itu ada di dalam otak kita ya, atau software baru itu sudah ada dalam otak kita ya, seperti itu ilustrasinya. Maka pada saat sekarang setelah kita ahli mengendarai motor itu sudah serasa otomatis aja gitu. Kadang kita pun sambil ngobrol itu pun udah lancar aja gitu ya. Jadi sambil nyetir, sambil berkendara, bisa sambil ngobrol. Dengan kata lain, otak kita itu mendrive otomatis di luar rasional kita. Jadi ini menjadi peran otak emosi. Ini sama halnya dengan kita belajar trading. Untuk memahami sesuatu pola di market, kita itu perlu learning by condition. Kita perlu merepetisi sesuatu konsep trading, mengulangnya gitu ya, sehingga terbentuk suatu pola di otak, yaitu pada neuron-neuron membentuk pola baru seperti itu. Nah, untuk melatihnya itu kita sebagai trader nggak perlu khawatir ya, kita bisa gunakan akun demo terlebih dahulu, minimal itu 3 bulan sampai dengan 1 tahun ya, untuk membentuk pola neuron ya. Ini termasuk mengenali konsep teknikal dan juga money management ya, dan risk per trade, consecutive loss dan lain-lain gitu, dan juga journal trading. Nah, jika simulasi ini sudah cukup okay gitu ya, sudah cukup kita jalankan, dan secara jurnal kita sudah cukup berhasil,
sudah, artinya kita sudah profit di akun demo, baru teman-teman semua itu bisa ke tahap selanjutnya yang lebih advance, yaitu ke baru kita ke akun real. Nah, di akun real ini fear and greed itu akan muncul. Disinilah kita harus bisa mengendalikan fear and greed tersebut. Nah, jika teman-teman ini sudah terlatih gitu ya, dan sudah mempelajari pola-polanya serta aturan-aturan di dalam trading itu ya, itu akan membentuk karakter di otak atau membentuk pola-pola neuron di otak. Namun setiap orang ini berbeda-beda ya, rentang waktunya berbeda-beda di dalam memahami aturan tradingnya masing-masing gitu. Tetapi secara simpelnya otak kita itu memang plastis ya, bersifat plastis, bisa membentuk jalur-jalur neuron seperti itu ya. Nah, di dalam akun real tersebut memang berbeda-beda setiap individu itu ya. Ada yang 3 bulan juga udah bisa mengerjakan rule tradingnya gitu, ada yang 1 tahun gitu, ada yang mungkin sampai 3 tahun gitu ya. Kemungkinan itu ada yang, jika sampai lama gitu ya, berarti ada konsep yang ada yang salah ya, misalkan dia dari money managementnya, risk per trade-nya gitu ya, atau dari waktunya gitu ya, dari waktu trading gitu. Nah, itu gunanya itu di jurnal trading itu supaya kita bisa paham mengenai pola-pola tersebut. Gunanya akun demo itu ya, seperti ibaratnya pemain sepak bola itu sebelum tanding di real competition atau di panggung yang sebenarnya itu, mereka melakukan latihan atau simulasi ya di training centernya gitu. Nah, ini juga sama ya dengan trading ya, konsepnya sama gitu. Karena manusia itu secara konsep otak memiliki neuron-neuron ya, yang saling menghubungkan satu sama lain sehingga menjadi suatu konsep tertentu. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.